Hai, Assalamualaikum. Kesempatan kali ini kita akan membuat kue ulang tahun yang bertema planet atau luar angkasa. Di sini saya menggunakan karakter Boboiboy Galaxy ya. Kue ulang tahun ini ukuran 20 cm. Saya cover bagian luarnya dengan buttercream yang sudah diwarna biru navy atau biru dongker. Cara mewarnai buttercream biru navy seperti ini sudah saya share di video saya sebelumnya. Bisa klik di kolom deskripsi. Base cake kue ulang tahunnya ukuran 20 cm. Untuk melihat resepnya, kalian bisa klik di kolom deskripsi ya. Kita cover seluruh bagian luarnya dengan buttercream warna navy ini, yang sebelumnya kita sudah mengcovernya dengan buttercream putih ya, agar lebih rapi. Kita haluskan bagian pinggiran kue, bisa menggunakan scraper seperti ini agar lebih cepat dan hasilnya lebih halus dan lebih rapi. Kita haluskan juga bagian atasnya menggunakan spatula atau pisau dekor. Sebelumnya saya sudah menyiapkan hiasan untuk tema planet luar angkasa ini ya, yang terbuat dari fondan. Yuk kita simak cara membuatnya. Pertama kita buat roketnya dulu. Fondan ini banyak tersedia di toko-toko bahan kue atau di toko-toko online. Saya memakai merek Tigerson warna putih. Untuk yang berwarna nanti saya mewarnainya sendiri dengan pewarna makanan ya. Seperti yang berwarna merah ini, saya tambahkan sedikit pewarna merah. Saya memakai merek kupu-kupu atau bebas ya mereknya. Yuk kita lanjut menyimak cara membuat roketnya. Setelah ini kita akan lanjut membuat bola-bola planet luar angkasa. Sebelumnya kita siapkan dulu biskuit bola-bola coklat. Saya memakai merek Cikcok ataupun merek-merek yang lain ya, bebas. Kita pakai biskuit bola coklat yang kecil dan yang besar ya, agar ukurannya lebih bervariasi. Pertama kita pipihkan dulu fondan. Saya menggunakan warna merah, lalu kita campur dengan fondan berwarna kuning, kemudian kita gilas lagi. Nah, kita
Satukan lagi warnanya ya, agar menghasilkan gradasi warna yang cantik seperti ini. Kemudian kita bungkus bola-bola coklatnya dengan fondan. Nah, kita lakukan seperti ini ya. Kita ratakan dan kita bulat-bulatkan dengan tangan. Selanjutnya saya buat lagi dengan gradasi warna yang sama, tapi saya menggunakan biskuit coklat yang lebih kecil ya, agar ukurannya lebih bervariasi lagi. Selanjutnya kita membuat dengan warna lain. Saya membuat gradasi hijau dan putih. Kita lakukan dengan cara yang sama. Kita campur warnanya agar menghasilkan gradasi warna yang cantik ya. Nah, seperti ini. Kelihatan cantik ya gradasi warnanya. Lanjutkan dengan warna-warna lain yang berbeda sesuai keinginan. Kemudian kita akan mencetak namanya ya. Saya menggunakan cetakan fondan seperti ini. Cetakan huruf. Dan jangan lupa taburi dengan tepung maizena agar fondannya tidak lengket pada cetakan. Untuk angkanya saya menggunakan cetakan silikon. Dan jangan lupa taburi dulu cetakannya dengan tepung maizena. Cukup mudah ya cara membuat hiasannya. Kita lanjutkan lagi menghias kuenya. Kita pasang bagian roket di bagian depan kue. Untuk api pada roketnya, cara memasangnya seperti ini ya. Nah, roketnya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang namanya. Kita rekatkan dengan buttercream. Kita pasang pada bagian depan papan kuenya. Sedikit tips, kita pasang huruf yang ada di tengah dulu agar namanya lebih simetris dan lebih rapi. Lalu kita pasang karakter bobo-bobonya. Saya menggunakan topper print. Kita bisa print sendiri toppernya agar lebih hemat. Yang bagian belakangnya kita pasang tusukan, bisa memakai tusukan lollipop ataupun tusuk sate, atau bisa menggunakan tusuk gigi. Yang kita pasang ditempel menggunakan selotip ya. Kemudian pasang bola-bola planet luar angkasanya. Kemudian hiasi dengan gampis bintang agar lebih indah. Hiasi lagi dengan sprinkle atau mutiara putih yang khusus makanan ya. Warna biru navy dan semua hiasan planet luar angkasa membuat karakter kue ini sangat kuat. Kue ulang tahun tema karakter Bobo-Boy Galaxy, keren ya hasilnya. Jangan lupa subscribe untuk menantikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.